Alhamdulillah. Kita bikin yang baru ya. Ajar kamu ya, anak tidak tahu diri. Apa lagi Dara? Anakmu yang satu ini mendorong Dora ke dalam danau, hampir dia mati. Pengacau. Benar, Lila. Kalau kau tidak suka dia di sini, biar besok kuantarkan dia pada adikku di kota.
akhir-akhir ini. Karet, kopi, coklat menurun jauh sekali karena aku terlalu memanjakan kalian. Mulai besok pagi, tidak seorang pun di antara kalian boleh meninggalkan pekerjaan sebelum matahari terbenam. Bagi mereka yang tidak puas dengan gaji dan jam kerja di sini, boleh ninggal segera. Mengerti? Ya! 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 Kemungkinan besar tamu kita akan sampai nanti malam. Jangan meleset. Semuanya sudah diatur rapi dan pasti akan berjalan menurut rencana, Non. Kak Dora. Oh, selamat datang. Maaf aku baru memberimu kabar 3 bulan setelah ibu kita meninggal. Sesungguhnya aku tidak ingin mengganggu bulan madu kalian. Lila, relakanlah agar arwah ibu tenang dan damai. Bagaimana ayah, Kak? Mari saya antarkan. Thank you.
rupanya kematian ibu merupakan shock yang luar biasa bagi ayah. Dan begitulah akhirnya ia tidak sadar terhadap segalanya, juga tidak terhadap dirinya sendiri. Ayah memerlukan perawatan. Sudah kami usahakan seorang dokter. Bukankah Anda seorang dokter? Di daerah terpencil dan sesunyi ini, yang ada hanyalah dukun. Aku hanya seorang ahli bedah. Sedang ayah memerlukan seorang ahli jiwa. Entah mengapa hatiku tidak terharu sama sekali menghadap makam ini. Meskipun ini makam ibuku sendiri. Bagaimana rasanya? Seperti menghadapi tumpukan batu saja. Bukan kuburan. Kau tidak apa-apa karena jatuh dari sepeda tadi pagi, anakku. Anakku? Kau bicara dengan siapa? Dengan anakku. Dia bisa mendengar? Dia malah menjawab. Aku ingin kalau nanti aku pulang sesudah selesai studiku di luar negeri, anakku menyambutku, kemudian kencing di pangkuanku. Thank you.
Ning memerlukan sesuatu.
Ada apa, Lila? Kenapa kau menjerit? Di sana, Wama. Mayat itu berada di sana tadi. Mayat siapa? Ibuku, Kara. Kau mimpi, Lila. Tidak ada apa-apa di sini. Ayo. Siapa kau? Saya Sakul, pelayan di sini. Kau tidak melihat peti mati di situ? Kau tidak mendengar suara-suara yang berisik? Sudah kawin, Darcy? Sudah, Nan. Berapa anakmu? Permisi, Nan.
Selamat pagi, Nan. Selamat pagi. Pak Karto, Bu Karto apa kabar? Baik, Nan. Bapak pergi dulu. Permisi, Nan. Pak Karto. Nonilah hanya digigit ular, Non. Terima kasih, Pak Karto. Permisi, Non. Ya. Kan? Lain kali kalau kamu jalan-jalan ke kebun, bilang padaku supaya kuantarkan. Coba kalau kau sampai digigit ular tadi, bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap suami? Iya, Kak. Kebijaksanaan dari Non. Anak saya banyak, perlu makan, Non. Saya minta jaminan pensiun almarhum suami saya, Pak Karto. Pensiun? Kau kira aku ini pemerintah? Bicara seenaknya. Tapi suami saya bekerja di sini sudah puluhan tahun. Non harus punya belas kasihan pada kami. Oh. Harus punya belas kasih. Ya. Terima belas kasihku. Kalau kau dan anak-anakmu masih ingin hidup lebih lama lagi, mereka keluar dari daerah ini sebelum darah kuno ke kepala. Halo, pergi! Ya, ya. Bibi bekerja
ada di sini sejak aku belum dilahirkan. Apa itu yang terjadi selama ini? Katakanlah, Bu. Aku juga tidak melihat suamimu tak gini.
Aku cemas melihat kau tidak ada di kamar. Bila, marilah tidur. Besok kita jalan-jalan ke tempat kita main di masa kecil dulu. Meskipun aku belum pernah mengandung, tapi orang bilang baik sekali jalan-jalan di pagi begini buat orang yang sedang hamil tua seperti kau. Kau lihat, air danau ini masih sejernih dulu ketika kita sering main-main di sini. Aku selalu ingat bagaimana aku dulu pernah tergelincir dari kuda di sana karena kau. Alangkah lucunya. Hei, mengapa kau memandangku begitu? Semuanya benar masih ada, tapi segalanya sudah berubah tidak seperti dulu. Terus terang, aku sedang bertanya-tanya dalam hatiku, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Tentu saja perubahan itu ada, Lila. Dulu, ayah yang memeriksa kebunnya. Sekarang bukan dia lagi, tapi aku. Karena dia sekarang bahkan tidak sanggup lagi menggerakkan sebelah tangannya. Sekarang dia tidak lebih dari sebatang bangkai hidup. Kak Dora! Maafkan kata-kataku tadi, Lila. Kelihatannya lelah sekali, Lila. Istirahatlah di sana sebentar. Hah? Kenapa itu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Cepatlah ke tepi, sayang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Lama sekali ku tunggu kesempatan semacam ini. Belasan tahun kau merupakan ratu di sini, ha? Hidup, belajar, berdandan, dan bersenang-senang di kota. Dan akhirnya mendapatkan seorang suami, laki-laki yang gagah. Sementara itu aku cuma seorang anak kampung yang terkupas kulitnya dibakar terik matahari di tengah perkebunan ini. Asing dari pendidikan, dandanan, dan laki-laki kesayangan. Tapi tak apa. Sekarang aku yang paling berkuasa di seluruh Ciganjur ini. Setelah ayahmu berhasil kulumpuhkan. Kadang, betapa kau sanggup melakukan ini semua terhadap orang tua kita. Juga terhadap aku, adik kandungmu. Aku memang selalu sanggup melakukan apa saja yang aku kehendaki. Herlila, kau bukan saudara kandungku. Ibumu sudah lama mati sejak kau masih kecil. Dan Clara, yang mayatnya kau temukan di ruang bawah tanah dulu itu, bukan ibu kandungmu. Ia adalah ibuku. Dan aku telah sanggup membunuhnya. Apalagi kau. Apalagi kau. Apalagi kau.
Kenapa, Nan? Cepat! Tolong adikku tenggelam di sana! Cepat! Cepat! Non Dora, dia sudah sadar, Non. Kira sudah waktunya melahirkan, Non. Cepat panggilkan dukun, Bi. Tak usah, Non. Saya juga biasa menolong orang melahirkan di sini, Non. Cepat, kataku. Tahankan, Manis. Sebentar lagi kau tak akan merasakan apa-apa.
ke dalam nak. Hah? Ayo. Kau tentunya tidak mengenali aku lagi, Gino. Aku Diman. Kau ingat? Yang dulu kalian lemparkan ke dalam jurang. Kenapa si Gino itu ada di sana? Tak tahu. Gino! Ngapain kau? Begitu kotor. Kenapa kau duduk di situ? Pulang! Wah! Kau setan! Kau setan jalanan kubur! Tahir. Kita tidak berhasil. Dia seolah-olah sudah kehilangan ingatan dan mengikut terus tentang hantu itu. Itu gimana ya? Kita suka sebagai setan. Tahir? Urus dia dan bungkamkan omong kosong tentang setan itu. Jabrik, jabrik. Kau kerja baik hari ini. Bagus, jabrik. Pengantin tadi paling cantik. Ketika
suka pakai dandanan cara sono. Perempuan kalau sudah cantik, mbok ya pakai apa-apa ya tetap cantik. Tapi dia mah lebih cantik kalau lagi nggak pakai apa-apa. Sudah pantesan aku dulu. Apa, Non? Kau. Dari mana kau? Ada di sini saja, Non. Kau dengar suara piano tadi? Tidak, Non.
Masih ada omong kosong soal hantu? Tidak, Pak. Baik. Semua ruangan sudah selesai, Non. Kalau memang hantu perempuan itu ada, saya yakin dia tidak bakal datang kemari lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali, Non. Diam. Mulai sekarang, tiap sore begini, tutupkan semua jendela dan pintu. Ya, Non. Kunci yang rapat. Ya. Diam. Sesudah kau kunci semuanya, nyalakan semua lampu. Baik, Non. Non. Saya lihat dia datang. Siapa? Tuan Iswanda, bentar lagi dia tentu akan sampai. Suruh dia ke atas. Datang, silakan. Tuan, ditunggu di kamar atas. Sudah kembali. Masuklah. Tora. Di mana Lila? Duduklah. Aku ingin mengatakan sesuatu. Rasanya
Belum begitu lama kau pergi dari sini. Tapi selama itu banyak sekali yang telah terjadi di sini. Segala yang menyeramkan, segala yang menyedihkan. Kau lihat, aku sendiri dalam keadaan begini. Sejak dia pergi, aku seolah-olah berada dalam keadaan ada, tapi juga tiada. Rasanya belum sampai 3 bulan yang lalu, Panda. Alangkah kejamnya. Apa sesungguhnya yang ingin kau katakan? Adikku Lila, suatu hari dia jalan-jalan di tepi danau di sebelah selatan itu. Dia tergelincir jatuh ke danau, dan hingga saat ini sia-sia kita menemukannya. Anakku, sempat lahir sebelumnya? Tidak. Ia tenggelam bersama ke dalam danau. Manda! Ada telepon. Mungkin buat Bapak. Halo? Ya. Hey. Kauis, apa kabar? Tenanglah, besok aku datang. Jangan lupa besok, Darta. Oke, terima kasih. Biasa orang desa di sini tidur di stasiun. Hah? Kok tidur di stasiun? Mereka orang-orang Ciganyar. Sejak 2 bulan ini, mereka tidak berani pulang kalau sudah malam begini.
Kenapa, Pak? Orang bilang di sana setiap malam selalu berkeluyuran hantu perempuan. Hantu perempuan? Katanya hantu itu beranak dalam kubur. Thank you.
Dengarkan baik-baik. Aku ingin mengulang ceritamu. Kau datang kemari dan tidak menemui Lila. Dora mengatakan dia tergelincir di danau. Jatuh ke bawah kemudian hilang. Setelah peristiwa itu, dusun Ciganyar jadi angker seperti kuburan. Lantaran mondar-mandirnya hantu perempuan yang menyerang Dora. Dan hilang di kuburan setelah kau kejar. Betul begitu. Mana Dora sekarang? Serangan hantu itu semalam membuat dia sakit dan tidak mau menemui seorang pun. Wanda, apakah kau percaya hantu? Bukan hantu itu yang aku risaukan, tapi hilangnya Lila membuat aku curiga. Kau baru datang. Tentu lelah. Istirahatlah, besok kita mulai. Ada orang mencuri pembicaraan kita. Tinggalkan tempat ini sebelum kau kami bunuh. Yang menyuruhmu. Katakan. Kau lihat orang lari ke sini? Tidak. Siapa? Sudah lolong angin biasanya dia datang. Hantu itu maksudmu? Ayo, kita ke kuburan. Tolong anak kita, Wanda. Hei, berhenti. Kalau tidak, aku tembak kepalamu. Tembaklah. Kalau kau ingin anak hantu ini mampu. Come on.
Saya Gimanden, suaminya Iyang. Seharusnya sudah kukirim ke neraka. Rupanya yang ku kejar selama ini. Tapi kenapa dalam surat ini hanya tercantum namamu? Tidakkah kau ingin agar seluruh kekayaanku jatuh ke tangan anakmu, Dora? Atau kau memang punya maksud lain? Ya. Kenapa tidak namaku? Akhirnya toh semua harta ini akan menjadi milikmu. Atau akan tetap menjadi milikmu. Aku masih butuh tanda tangannya. Ada apa, Non? Lemparkan dia ke jurang. Di atas sana berdiri seorang perempuan berhati setan yang telah membunuh ibunya sendiri dan melumpuhkan ayahnya serta memeras tenaga kita bertahun-tahun. Dia juga telah menguburkan adiknya hidup-hidup, Non Lila. Padahal
Nan Lila sedang mengandung dan akan melahirkan. Bicaralah kau, Iyam! Sampai selesai! Sesudah itu, Puan akan menembus kepalamu! Dan kalian juga semua! Kalian masih belum meminggah dan melupakan semuanya? Hei! Aku hancurkan kalian semua sekarang! Beruntung, Wanda. Dia masih tetap Lila. Seorang ahli bedah masih dapat mengembalikan kecantikannya yang dulu. Lahir di kubur, Den. Kami memeliharanya seperti anak kami sendiri.